Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak tadi malam menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Sejumlah sungai di Kabupaten Lahat meluap hingga ke pemukiman dan rumah-rumah warga. Sementara, tampak banjir deras meninggi mencapai 4 meter hingga menyentuh jembatan Tanjung Sirih. Sawah warga di Desa Tanjung Sirih yang siap panen porak-poranda diterpa banjir luapan sungai yang ada di desa tersebut. Dalam video amatir yang diabadikan oleh warga sekitar, terlihat banjir bandang dengan cepat menyapu apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan beberapa rumah warga pun sampai hanyut terbawa banjir. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung berhamburan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Sementara itu banjir terus meninggi dan menghantam ruas-ruas jalan dan perkampungan hingga bak lautan. Akibatnya akses jalan yang menghubungkan Pulau Pinang menuju Kota Agung Pagar Alam terhenti, akibat arus air sungai yang deras dan meluap. Warga hanya bisa pasrah dan menunggu banjir segera surut. Akibat peristiwa ini, warga sekitar mengalami kerugian besar-besaran karena beberapa perabotan dan kendaraan hanyut terbawa banjir. Namun sampai saat ini belum diketahui ada tidaknya warga terdampak banjir secara fisik atau tidak. Hingga berita ini disiarkan, banjir dan hujan masih berlangsung.